Asli 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 Cihuy ini masih benar. Cihuy Cihuy Baraya. Agak sedikit degan ini jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Eri Restiana dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini dalam acara ngebeberang ya atau menunggu siang, alhamdulillah saya masih bisa melanjutkan kembali petualangan saya, perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan dan juga pedesaan ya, khususnya yang berada di kawasan Jawa Barat. Tapi sebelum saya berlanjut berkeliling, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Baraya FHR dimanapun berada yang selalu setia menemani perjalanan saya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digembangkan dalam mencari rezekinya, serta dilancarkan ibadah puasanya ya bagi yang melaksanakan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sampai di kawasan Kecamatan Jatiwaras. Ini tepatnya berada di kawasan Alam Sari, Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, buat para PR yang penasaran dengan suasana kawasan kampung terpencil yang berada di kawasan Jatiwaras, ikutin saja perjalanan saya sampai dengan selesai berikut ini. Baraya FHR, saya mulai nih ya perjalanan untuk menyusuri kawasan Alam Sari ya. Ini tuh masuk di Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk jarak tempuh ya dari pusat kota Tasikmalaya untuk mencapai kawasan sini itu ya kurang lebih sekitar 25 kilo ya, 20 sampai 25 kilometeran ya, dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam setengahan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau menelusuri kawasan perkampungan di siang hari. Jadi ini tuh hitung-hitung ngebeberang beraya nih ya, atau menunggu siang. Jadi untuk kawasan sini itu memang kawasan yang cukup subur beraya dan kawasan yang terkenal dengan lumbung buah-buahan atau sentra buah-buahan, yaitu diantaranya buah manggis, durian, semangka atau dukuh atau yang lainnya ya, masih banyak. Dan masya Allah, saya ngelihat di depan, saya ngelihat ada jembatan gantung ini. Wow, luar biasa ini Baraya ya. Dan untung saja walaupun di siang hari, nah ini cuaca tidak panas ya Baraya, jadi saya agak terlalu ngos-ngosan dan juga agak terlalu haus nih. Duh, masya Allah, ini keren banget Baraya jembatan gantungnya. Apakah ini bisa dilalui oleh motor atau enggak ya? Wow, wow, wow. Dan nampaknya ini sungai besar ya di depannya. Tapi kalau seandainya bawa motor, saya mah gak sanggup ya, ngeri. Kalau orang sini mungkin udah terbiasa ya ini bawa kendaraan ke sini. Dan ini cukup panjang juga, masya Allah. Dan ini seputarannya pesawahan dan juga hutan ya, lihat. Keren Baraya, masya Allah. Nah, saya lihat dulu sebelah kiri kanannya nih. Ini seputarannya. Top Marco Top Baraya asli. Oke, saya lanjutkan
Aduh, dan ini agak ngeri nih. Ternyata ini goyang ya, karena ini jembatan gantung jadi goyang tuh. Agak gurih-gurihnya ya ini. Nyebranginnya Baraya, Masya Allah. Dan wow, ternyata belah sini ini sungai besar. Mantap, surantap. Masya Allah, lihat Baraya. Keindahan alam sari nih sungguh luar biasa, Masya Allah. Ternyata kawasan sini selain subur dengan buah-buahan, ternyata punya pemandangan alam dan juga potensi wisata yang luar biasa. Masya Allah, keren banget nih. Melihat sungainya, mantap Baraya asli. Asli 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 Cihuy ini, masih benar Cihuy Cihuy Baraya. Wow, luar biasa. Dan ini lagi ada yang jalan nyebrang nih. Wow, dan agak sedikit degan ini jalannya. Dek, pulang. Mantep Baraya nih. Ish, aduh, gak ngeri-ngeri sedap Baraya ini asli. Oke. Masya Allah. Dan saya putar dulu nih Baraya ya. Lihat nih, tadi aduh yang nyebrang sana tuh. Tapi kalau orang sini udah biasa kayaknya ya. Tuh, lihat ada yang tadi tuh. Jalannya santai banget. Sambil liatin handphone, kalau saya mah agak ngeri-ngeri ini, karena memang mungkin saya nggak biasa ini. Masya Allah, luar biasa ini ya, lihat pemandangan alam di sini dan juga ini jembatannya. Dan saya ngelihat ke area sini sungai besar, dan ini ada pohon apa ini? Ini buah apa ya Baraya? Ini banyak banget ini tuh buahnya tuh. Mantap. Nah, coba saya deketin ya. Dan saya ngeliat di sini ada jalanan koral nih. Jalanan koral. Nah, pas banget ini. Di depannya banyak buah-buahan. Wow. Tuh, subur banget ini buahnya. Ini buah apa ya? Coba lihat Baraya, ini barangkali ada yang tahu. Kalau setahu saya ini tuh buah bungur ya. Masya Allah. Benar ini buah bungur Baraya. Ini saya telusuri jalanan koral ini Baraya ke bawah ya, saya penasaran mendekat ke area sungai. Keren banget, Masya Allah. Asli ini luar biasa keren. Cihuy Baraya, benar-benar Cihuy ini. Seputarannya Cihuy banget. Coba saya perlihatkan sungainya dan juga jembatan gantungnya. Masya Allah, mantap sekali ini Baraya asli. Enak banget di sini buat ngoja ya, ngadem, rendam, berendam. Apa mungkin ini yang disebut kawasan wisata alam sari ya? Kayaknya sih iya nih Baraya. Coba saya cek dulu sampai ke depan. Saya ngeliat nih. Masya Allah, keren, 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 keren. Mantul. Dan ternyata iya benar Baraya nih. Saya ngelihat di sini ada tulisan nih, Alam Sari tuh.
Iya benar Baraya, berarti ini tuh kawasan wisata Alam Sari. Saya cek ya, ini lihat, oh mantap Baraya, Masya Allah, luar biasa banget ini ya kawasannya. Tuh, Cihuy, Masya Allah, betah banget lah pokoknya buat BPR yang pengen berkunjung ke sini. Saya sangat rekomendasikan banget nih, ini betah buat main-main di sini aduh Baraya, buat foto-foto selfie dan apa. Dan coba saya ngelihat di sini ada bangunan, ini apa bangunan rumah atau apa ya, coba-coba saya cek ke atas ya. Saya melihat soalnya ini kayak bangunan rumah atau hanya gubuk ya. Oh dan ada ibunya tuh. Ah kebetulan banget nih. Jadi saya tanya nih, Ibu assalamualaikum. Aduh, punten aya ngawaga waktosna nya, punten pisan. Tapi satajana ieu ku abi widi ka video teh sawios Ibu. Sawios. Teh sawios. Panginten nya nomor hiji na mah ngahaturkeun salam silaturahmina Ibu ti abdi. Nepangkeun panginten abdi Eri sareng Ibu saha manawi? Ibu Jeje. Ibu Jeje. Oh, kela Ibu. Larasan Ibu teh calik di dieu atanapi kumaha teh? Osok di dieu sapura kulus sawah. Osok. Osok bobo di dieu ge. Osok. Oh. Masya Allah, sarang saha di dia manawi? Aki-aki. Oh, sarang abah na. Larasan abah nuju aya? Nuju di kebon. Oh, gitu mau laras-laras. Tiasa nih ngalih betul sawios ya? Nuju larasan naon ya teh? Nuju mirun sana. Waduh, Masya Allah, lihat tuh Baraya. Wow. Luar biasa ya, Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah jantan ibu ya teh abi teh kelarasan nuju ngabuberang we lah ka dieu ya teh nya. Nuju kelarasan ngabuberang dugi ka dieu. Gitu makana abi teh nyuhunkeun widina we ku abi ya kabari abi pipidioan gitu. Sareng di ibu abi teh bade tumaros ieu teh punten pisan ye. Anu dihanap ieu teh kawasan naon ieu teh? Wisata. Wisata. Oh wisata. Alam Sari. Wisata Alam Sari. Masya Allah, pantesan. Ku abi ditinggal teh indah pisan, Ibu. Aduh. Jantan nu aya di Alam Sari teh naon wae, Bu? Selain wahangan, tempat rekreasi teh naon wae, Bu? Sareskan teh aya wae murang kali gitu tah. Mohon sapertoskeun maksa teh jiga kolam renang atan pinu kitu araya di dieu teh. Aya. Oh, atuh kalarasan pisannya Ibu mah gaduh bangunan teh caket tempat wisata. Alhamdulillah, mohon. Berarti atau ibu, iya ramena sok dinten naon wae nu arameng. Sabtu mingon, kadang-kadang nuju liburan. Oh rame, atau ntar kan? Mohon. Sumping tamu, selat mingon Sabtu kan ayah wain gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon, mohon. Tenan panginten ke upami lebaran rame juga nanya punya. Sekedap deui lah lebaran, Masya Allah. Mungahan pak. Mungahan ramenya, mohon mohon. Ibu, tapi sakantenan icalan oke ente dihanap? Sakantenan biasa icalan. Sok icalan, icalan naon wae minuman mintanya? Minuman, bala-bala gehu. Oh, oh nu paragi icalan ibu teh dihanap. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, BPR katanya ini tuh sebenarnya ini tuh rumah keduanya ibu ya. Rumah keduanya ibu sama abah di sini. Kadang-kadang ibu dan abah suka menghabiskan masa tuanya di sini lah ya. Dan ibu ini habis panen cabe tuh, ya. Waduh, Masya Allah, ini enak banget buat tajil Bu. Masa tajil cengek. Tajilnya pakai cengek karena ini kan warnanya merah-merah Bu, kayak yang manis gitu. Kalau lagi puasa kan apa aja yang dilihat di siang hari itu kayaknya enak gitu Bu. Iya. Aduh, Masya Allah. Ngogoda ya Bu, tuh, kata si Bu, ngogoda katanya. Ini kameramen Bu yang suka kegoda mulu Bu. Kalau bulan puasa. Ibu, pengintan sanesna kute betah abis hoyong ningalan lah kahanap ahnya tempat wisata. Nah punya, mohon. Tapi pengintan itu abis teh sate acan abis ya, berlanjut deh ya. Abis teh kalersan gak dosa alit rejeki Ibu noyong karawasan. Ah ya mah, ngarawasan Ibu pun tanyuankan ditampi ibunya. Isir atuh kumaha ieu? Atuh sawios ieu mah ngaraosan da ari ageung mah henteu ieu mah mudah-mudahan berkah di bulan Ramadan ibunya. Nuhun ya semoga manfaat ku ibu di amin. Amin 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 ya Allah ya Rabb. Amin amin ya Allah. Salamna pangintan ka abah ka para putra ibu mudah-mudahan ibu abah para putra ibu keluarga ibu sadayana selalu dipaparinan kesehatannya. Amin.
Peperianan kesehatan panjang yuswa digampilkan milari rezekina ibunya. Sarang salamina ya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge di peperianan kalancaran di bulan suci Ramadan ieu ibu. Ibu di kantun atunya mangga. Assalamualaikum. Salam. Oke, saya mau berlanjut lagi untuk melihat seputaran dan kata ibu di sebelah sini itu tempat jualannya ibu, tapi saya penasaran pengen ngelihat dulu ke belakang iya, saung ibu nih, karena ini pemandangannya ada di belakang. Oh masya Allah, lihat Baraya nih pemandangan di belakang bangunannya ibu tuh. Oh, keren banget Baraya, asli masya Allah seputarannya. Oh jadi ibu tadi panen cengkeh di sebelah sini ibu. Oh di belakang sini, siap. Saya lihat dulu, oh, kebun cengkehnya ibu katanya tadi. Oh ini, wah ternyata subur banget ya tuh pohon cengkehnya ibu tuh. Masya Allah, luar biasa banget ya, lihat nih seputarannya ya, seputaran alam sari nih. Keren 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 keren, sangat sangat keren Baraya, masya Allah. Sekarang saya ke bawah ya, dan bangunan ini katanya tadi tempat jualannya ibu nih. Oh masya Allah, jadi di bawah ini ada tulisan alam sari. Oh mantep ya. Udah saya cek ke area bawahnya, saya masih penasarannya dengan sungainya ini yang sangat-sangat luar biasa padahal ya. Masya Allah. Dan ya ini di pinggiran sungainya juga ada tempat nongkrong ya. Tuh betah banget. Ada tempat-tempat duduk santai ini. Aduh masya Allah, luar biasa banget ya. Nih seputarannya lihat tuh. Ini ada bangunan yang belum beres kayaknya ya. Atau emang udah beres ya. Memang seperti ini dibuatnya, ini gazebo-gazebo buat nongkrong. Terus kesananya toilet. Mbak saya penasaran ya, saya pengen turun ngelihat seputaran sungainya nih. Wah masya Allah, benar-benar ini cihuy banget Baraya. Jadi pas banget nih ya, nanti di momen liburan sehabis bulan puasa ya, di bulan Syawal, ini cocok banget nih buat Baraya PR yang pengen berkunjung ke sini, bermain bersama keluarga, untuk ngeliwat, untuk niis, pokoknya mah sangat recommended pisan, pokoknya mah aduh, waduh. Ini benar-benar cihuy. Alam sari memang luar biasa pokoknya mah. Di sana ini bisa buat renang Baraya, buat ngoja itu. Karena area sebelah sana kelihatan agak dalam tuh ya sungainya. Oh, masya Allah. Asik banget pokoknya mah. Jalan-jalan ke kawasan desa Neglasari ya. Oh. Mantap. Dan di sana tadi itu jembatan ayunnya atau jembatan gantungnya tuh. Aduh. Masya Allah, luar biasa banget nih. Tidak sia-sia ya saya berkunjung ke kawasan sini. Ngebuberang sampai ke kawasan sini Baraya. Nah, okelah buat Baraya FHR dimanapun berada.
Terima kasih nih ya telah mengikuti perjalanan saya sampai di kawasan Alam Sari, Desa Neglasari, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi sampai jumpa lagi nih ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.